Diaduk mbak, ojo sampai kental-kental mbak. Pokoknya ngombe jamu sik lur, biar tahu kehanan loh, biar tahu keadaan tuh ada pahit, ada manisnya kayak ngelur. Yang penting oye-oye ser di sore hari ini. Sambil menunggu armada MTI, kita sambil inum jamu di sit ya gini gilur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repir maling ya, dulur-dulur kabeh. Oh iya, iya ser. Dina kie, dina Jumat kelor tanggal piragi tanggal 17 ya kalau nggak salah ya. Sambil menunggu armada MTI, kita sepil dulu armada dari sumber alam. Waduh, ini sumber alam paling keren, ini paling ganteng lor. Ini kalau nggak salah SR telu. Waduh, ini di sore hari ini jam 5 sore ya, armada sumber alam memasuki area terminal Grogol. Kita lihat saja nanti teman-teman, ini armada dari sumber alam tuh penumpangnya anak pira ya. Ini lane-nya Jogja teman-teman, kalau nggak salah ye lane Jogja tapi via selatan. Waduh, mantap jiwa nih teman-teman. Walah 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 lur penumpangnya. Untuk sumber alam penumpangnya jos kandos di sore hari ini. Sici loro telu papat lima enam pitu wolu congo sepuluh sebelas rolas wah 95 pokoknya luar biasa ya. 95 kursinya bana pira ya, masa penumpangnya 95 biasa lor, semrawut kayak gini ya. Kayaknya langsung dimangkat ya teman-teman. Ada armada dari Mawar Berduri ya, ini Mawar Mawar Mawar. Ini kalau nggak salah Surabaya. Waduh, mantap jiwa ini Mawar teman-teman. Pokoknya aja dianggap serius lur hari ini dongeng yang ini ya. Aja dianggap serius lur, yakin kabeh-kabeh kuwi kudu perlu guyon, kudu perlu tertawa-tawa ya, tapi aja ketawa terus lur, mundak dia ngomong edan ya. Baik lur, dimangkat ke untuk sumber alam menuju Jogja. Semoga selamat sampai tujuan, hati-hati pak supir. Tadi aku disuruh review isi dalamnya ya teman-teman, cuman karena penumpangnya wakeh banget aku udah diisin, disuruh review oleh kru dari sumber alam teman-teman. Besok-besok aja lah kalau misalkan ada waktu luang, kita review untuk sumber alam Antasena tadi ya. Diintil oleh armada dari Kalingga Jaya, yang mau ke Jeporo monggo silakan. Kalingga Jaya angkatan sore jam 5 teman-teman. Ada 004 dari PO Haryanto. Waduh, ini jurusan mana ki lur? Jurusan kode dia cepu kalau nggak salah teman-teman. Untuk 004 diperangkatkan juga dari terminal Grogol jam 5 sore. Tadi juga sudah ada Pak Bro. Pak Bro tuh tadi diperangkatkan jam 4 sore ya teman-teman, karena aku datangnya jam setengah 5, jadi tidak kebagian Pak Bro. Ada kupu-kupu Ayu Wonosobo teman-teman. Kupu-kupu Ayu kemarin yang menanyakan harga tiket tuh kalau hari Jumat sore itu harganya 170.000 teman-teman. Kondisi terkini situasi terminal Grogol. Baik lur, para calon penumpang kabeh yang lagi menunggu armada-armada teman-teman, yang mau ke terminal Grogol ya, yang pengen ketemu tukang jamu tadi. Tukang jamunya tuh sudah lama dia mudik dan sekarang berangkat lagi ke Jakarta teman-teman.
kita borong ya jamunya. Kita borong jamunya teman-teman. Dan ini ada penumpang-penumpang dari Kupu-Kupu Ayu. Pokoknya pedagang yang masuk terminal Grogol itu kita borong. Kita patungan sama teman-teman konten kreator teman-teman. Jadi kita borong supaya dagangnya itu cepat habis dan penjualnya itu cepat mulai ya, cepat leha-leha. Waduh ini diberangkatkan langsung ya ternyata. Waduh dadah dadah kasih naik jero mobil. Yang naik jero bis malah dadah dadah kelor montek di ini bujunya pingin ya malah dadah dadah karo kreator YouTube tuh pingin nih kelor. Hari semakin sore semakin gelap, armada-armada pun langsung diberangkatkan. Dan ini masuk atau keluar ini? Oh keluar lor, Handoyo, Handoyo diberangkatkan langsung lor. Suara azan maghrib ya sudah berkumandang teman-teman. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya teman-teman. Kita hentikan sejenak ya teman-teman untuk mendengarkan suara azan maghrib teman-teman. Ya wong nanti kira jalan jalan. Oke lor kita lanjut ya. Alhamdulillah yang sudah menjalankan ibadah sholat maghrib. Kita lanjut ke video ini lor ya. Tadi ada Sinar Jaya, ada armada apa aja tuh ya. Sinar Jaya untuk Pekalong, bukan Pekalongan, di Wonosobo teman-teman. Dan ini aku tepat berada di depan agen dari MTI Mahendra Transport. Ternyata ada satu penumpang yang beli tiket secara langsung ke terminal Grogol ya teman-teman. Luar biasa pokoknya untuk MTI di sore hari ini. Sore hari ini rencananya, bukan rencana ya, sore hari ini sudah dapat 4 penumpang teman-teman. Biasanya tuh ada penumpang dadakan yang untuk MTI. Karena MTI itu kadang kalau malam Sabtu itu datangnya agak telat teman-teman, karena agak kemacetannya di jalan. Biasanya yang biasa jam 7 sampai jam 8 sore teman-teman. Lagi lor, armada dari MTI Mahendra Transport ternyata masuk di terminal Grogol jam 8 kurang 15 menit. Jam 8 kurang 15 menit atau jam 7 lebih 45 menit teman-teman. 003 ini ya, ini yang bawa siapa ini? Kemarin itu yang bawa Pak Andi Ronggeng dan sekarang tuh yang bawa Mas Is ini, Pak Is teman-teman. Ternyata Pak Is yang bawa ya. Ini buat sama siapa ini? Ini armada dari 003 teman-teman. Yang biasa dibawa oleh Pak Poniran, kemarin dibawa oleh Mas Andi Ronggeng. Dan hari ini dibawa oleh Pak Is teman-teman. Yang Pak Is itu biasanya bareng sama Mas Bagus ya, main in black kalau Pak Is itu. Luar biasa pokoknya, kita puterin, kita lihat-lihat detail lagi ya teman-teman. Ternyata di belakang Mahendra Transport ada dari apa itu, Harta Sanjaya teman-teman. Ini sapu jagat dari terminal Grogol nih, Harta Sanjaya. Kita puterin lagi lor, ini ternyata lampu kolongnya belum ada. Dari kemarin ya aku ketemu armada 03 ini lampu kolongnya belum ada teman-teman. Thank you.
ternyata Pak Is lagi digerumuti oleh para mania-mania terminal Grogol. Pak Is, teman-teman, ternyata benernya Pak Is ini lagi kebingungan. Pak Is ini mau lewat mana, karena sehabis dari terminal Grogol itu Pak Is mau menjemput penumpang di Mangga 2 ya. Habis Mangga 2 dia langsung lurus ke Tanjung Priok, teman-teman. Hari ini, sore hari ini Tanjung Priok tuh ada 7 penumpang kalau nggak salah ya. Ini lagi diarahkan oleh para teman-teman kreator YouTube ya. Lewat mana supaya tidak kena macet, teman-teman. Tapi kalau hari Jumat sore itu pasti macet, lur. Mau pilih jalannya mana itu susah banget ya. Ternyata Pak Is tidak sendiri ya, teman-teman, sama CEO driver. Nanti kalau nggak salah, oh ini engkol ya tadi ya, tadi bilangnya engkol ya. Ternyata Pak Is hari ini engkol, teman-teman, luar biasa untuk Pak Is yang biasanya berdua sama Mas Bagus ya, ini hari ini engkol. Nggak tahu Mas Bagusnya ikut siapa ya, 007 kemarin. Kemarin itu Mas Bagus 007, teman-teman. Nguyuh ya. Kita tawarin kopi dulu Pak Is ya, teman-teman, supaya apa namanya, supaya adem ya, pikirannya adem. Kita sambil ngopi dulu ke warung, teman-teman. Dan ini armadanya juga akan segera diberangkatkan. Untuk RMH001 lampu strobonya masih satu tumpuk, teman-teman. Masih satu tumpuk, tuang-tuang. Ini apa nih? PBB ya, teman-teman, diberangkatkan PBB. Monosoboan itu tadi ya, PBB. Ternyata mau diberangkatkan itu Pak Is sama CEO driver sama agen dari terminal Grogol. Sudah bersiap-siap untuk Pak Is memasuki armada MPI. jam 8 lebih 5 menit diberangkatkan dari Grogol menuju Mangga 2 terus menuju Tanjung Priok, teman-teman. Hari ini Pak Is engkel untuk armada RMH 001 003, teman-teman, diberangkatkan dari terminal Grogol. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun. Jika ada kata-kata yang salah ya, teman-teman, tolong dimaafkan, teman-teman. Video aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, oh iya, serr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